Let's try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam channel Dewi. Aku harap korang semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan yang hendaknya. Okey, hari ini aku nak buat video, aku nak test pancing yang aku unboxing pada video yang lepas lah. Aku nak test macam mana yang pancing tu. Okey ke tak okey? Lokasi tempat yang aku nak pancing ni, dia berdekatan dengan area rumah aku. Dekat sangat lah. Aku sejalan kaki pun sampai. Tapi mungkin makan masa sikit lah. Jalan kaki pun. Ni tempat area-area aku jogging selalu eh. Aku nak pancing. Sebab masa aku jogging tu, aku ada jumpa macam okey, kita dah sampai port ni. Aduh, penat agak walaupun dekat pun. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ush, longgar sangat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Puh kiri, puh kanan, puh depan, puh belakang. Balik jauh sikit, yang dekat dek. Kalau dekat-dekat ni ikan kecil. Kuh, strike. Besar weh. Kuh. Terbaik. Kita lanjut je. Ini ada pasti eh. Boleh guna plastik. Di tepi ni banyak kecil-kecil ni. Ikan mayan banyak kecil-kecil. Oh, takut dia kacau ni. Sebab umpan yang pakai ni dah kecil. Yang besar dah habis. Besar dah seekor. Kita test ni. Bawah dia tak ada. Dia main kat atas. Masalahnya. Bawah tak ada. Tadi dia makan pun kat situ. Memang aku nampak lah dia ambil. Kalau dapat saiz-saiz macam tu lagi dalam 2-3 ekor lagi. Okey lah. Cerdik. Apa? Try baling kat sana. Ni pun tinggal seekor ni. Yang kecil banyak kacau. Habis ni aku nak try pakai geli-geli casting. Kalau tak jadi ke, pakai cacing lah. Cacing ni garanti yang halus-halus punya ni. Dia main kat tepi je ni sebenarnya. Kat celah-celah macam ni. Kita kena panggil dia keluar. Try lah. Pakai geli-geli. Aku buat macam. Okay, aku try lah. Pakai geli-geli pula. Mana tahu. Kadang-kadang ada ke? Aku buat macam ni ada ke dapat? Tengok lah. Nasib lah. Kan? Kalau ada, ada. Kalau tak ada, apa mau buat?
Oi, tak ada air, tak ada. Tak ada sambal. Pinggir ikan dia main dekat, dia main merata ni tepi-tepi. Sebab macam ni payah pula nak jalan. Ada sebelah sana. Aku tengok macam tempat boleh masuk. Sebelah sana tu. Tapi malas pula aku nak jalan kaki pergi sana. Sebab sana luas sikit, lagi senang nak casting. Dia akan main dekat boboh lumut dia kena main. Dia tak main tempat-tempat luas, payah ni. Okay, aku nak tukar cacing lah. Kita pakai cacing. Ini pakai cacing granti lah ni. Sekejap lah ni. Tapi halus-halus lah. Ya, ada seekor lagi lah. Ambil ikan kau ni. Lepas lah ni. Granti dikeroyok. Tak sempat. Oh, dikeroyok. Dikeroyok. Ha, ha. Sian dia. Banyak tu tepi ni. Dua pelombong. Tapi halus-halus. Yang besar cergedik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ada. Nak boleh naik gila. Air dalam. Aduh, ya Allah. Nak ambil awak balik pun. Aku heran sebenarnya. Mana besar-besar tu? Allah Akbar. Pakai cacing lemah dekat sini ni lah. Halo-halo makan. Ya. Senyap dia makan eh. Ha, itulah aku tak, kalau aku pakai cacing aku cakap tak nak tu sebab ni lah. Tengok. Cantik tu. Ni spesies mayan eh. Tak tahu mayan ke mayung ke. Tapi cantik lah ikan ni. Ha. Dia ada bintik-bintik ni macam mayan. Bawahnya ada merah. Aku tak tahu lah. Sebab ikan kan banyak yang berevolusi kadang-kadang. Dia campur dengan, kahwin dengan spesies ni apa benda lah, jadi spesies yang lain. Ni aku tak tahu spesies apa. Lepas balik lah. Aduh, gila betul lah. Macam mana boleh ikan kecil ni boleh sampai ke sini? Aduh, dia telan terus. Gila dia kalau besar ni tak tahu macam mana. Kan nak bela dan keriung okey. Halus macam ni eh. Tu yang besar tu kalau dapat okey yang tu. Banyak ah. Gila lah. Macam peluru. Kalau yang besar-besar macam peluru macam ni. Oh, alangkah bahagianya. Okay. Cacing pun ada 2-3 ekor lagi. Aku gali tadi. Tak banyak. Habis cacing ni kita balik lah. Ikan tu ingat boleh masak. Nanti balik tengok lah idea apa nak masak. Okey lah, saiz tu okey. Kalau dapat saiz tu dalam 2-3 ekor lagi, sedap lah. Ikan tu memang dia agak macam hanyir sikit lah. Tapi kalau kita basuh bersih, buah salimau apa kan, kita biar dulu dalam sejam dengan salimau.
Lepas tu try lah masak. Dia kena masak berkuah-kuah. Macam masak kari ataupun masak yang kuah-kuah yang serap lah. Yang kuat. Masak kari ataupun yang hijau tu apa? Gak ada makan lagi ni. Masak lemak. Tengok. Oh. Tali. Ada je. Tergang kan. Ada lah tu. Ada lah ni. Aduh. Sedih kalau macam ni. Aduh. Semua besar-besar macam ni ni. Berambus. Tamatlah riwayat kesan degi. Dah kemas-kemas kita. Ciao. Panas dah ni. Tengoklah kejap lagi kalau aku rajin aku akan buat apa ni? Video masak lah kat rumah. Letak mungkin Instagram video. Okey, alhamdulillah. Aku dah settle mancing. Tadi aku mancing hanya dapat ikan yang besar seekor. Yang lain tu semua ikan yang kecil lah. Yang kalau nak balik pun tak sanggup. Kecil sangat. Jadinya aku telah masak hari ni. Jadinya aku telah masak menu ni. Kari ikan kerapu lombok yang aku dapat edit. Setu yang first tu. First aku strike edit.
Yang tu je aku ambil, yang lain tu semua aku lepas lah sebab dia tu kecil. Okey lah, aku nak makan lah. Nak rasa macam mana. Sekarang tengah hujan ni, bunyi agak bising sikit lah. Nasi, taruh sini nasi, taruh. Lepas tu kita taruh kari ni. Kari aku tak pakai apa ni? Aku tak pakai santan daripada kelapa. Aku pakai susu cair. Sebab habis sikit. Ni dah kari dia. Ikan ni seko. Jadilah daripada tak ada tak masuk. Ni kelas dia kan. Ni Bendy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dia tak berapa pedas, okey lah. Sebab aku memang tak tahan untuk pedas. Ini yang terdapat dia. Okey. Memang tak ada bau lah. Bau macam bau apa ni, bau cik lumpurnya tu kan. Tak ada. Sebab ikan ni aku dah basuh. Aku dah basuh dengan air asam. Basuh air dengan air asam. Aku rendam dulu kan. Rendam dalam sejam macam tu lah. Baru aku masak. Kali kita pakai susu cair ni, dia punya kuah dia tak ada lampau macam rasa macam berlemak sangat. Tapi dia tetap kena ni lah hilang. Tapi dia tetap ada juga rasa macam nak air.